Ingram ini walaupun dia dianjurkan oleh tidak anjurkan oleh kerajaan Kelantan walaupun ini kali pertama bagi saya. Dan ini sebenarnya tidak ada keganjilan. Saya sebenarnya mufti non-partisan, tidak sepatutnya tidak berpihak. Oleh kerana selama ini pun saya telah hadir dalam forum yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan negeri barisan yang diperintah oleh Barisan Nasional. Saya memberi pandangan. Ini kita naklah politik yang bebas ataupun pemikiran yang lebih merdeka. Apabila kita hadir kepada satu program, suatu kumpulan ataupun parti ataupun kerajaan, tidaklah berarti kita mesti menyokong 100% apa yang pandangan mereka. Dan apabila kita berbeza pandangan dengan mereka, bukanlah berarti kita bersetuju dengan penentang mereka. Dan apabila kita mengkritik penentang mereka, bukanlah berarti kita menyokong mereka. Ini adalah pemikiran kita selain Malaysia dan Malaysia ni. Kita fikir kalau tidak putih mesti hitam. Jadi itu salah. Jadi saya ingin membawa mesti golongan agama ataupun golongan intelektual mereka tidak patut hanya terikat dengan hanya ini dengan blok-blok yang telah dibuat. Mereka mesti bebas beyond daripada itu semua, above daripada itu semua. Pemikiran intelektual mestilah tidak perlu dibatasi oleh sempadan kepartian, sempadan kerajaan dan sebagainya. Di mana ada ruang untuk memberikan pandangan secara bebas dan adil, kita boleh hadir. Saya telah beri pandangan kepada media. Saya kata saya boleh tidak penting bagi siapa saya siapa yang berunduh. Tetapi yang penting bagi saya, kerana bunuh-bunuh habis kerja dia. Tapi yang penting bagi saya, siapa yang kehadapan? Kerana yang kehadapan itu kami memimpin. Jika kita mengundurkan satu orang, tapi kita menggantikan orang yang sama dengannya atau lebih teruk daripadanya, apa faedahnya? Ini saya bimbang. Jika anda ingin, jangan anda hanya bergerak untuk menurunkan seorang tanpa anda mempunyai kesedaran siapa yang akan mengganti tempat anda. Ini penting. Saya bimbang kegairahan itu hanya datang akhirnya kepada tukun yang menggantinya itu. Kita berhenti bising. Dulu kita bising pada menteri yang lama, sebuah tukun. Kemudian kita bising yang kedua. Kan? Jadi kita bising yang ketiga pula. Artinya lebih baiklah benda ini kita berhati-hati. Tak apa kalau itu kerana negara ini berada dalam kerangka demokrasi yang boleh menukar. Tapi biarlah benda itu berjalan. Benda yang lebih faedah pada rakyat. Saya tahu bahawasanya memperkatakan soal politik ini ialah suatu benda yang enak didengar oleh telinga dan sedap dijadikan bahan bicara di mana-mana. Tetapi rakyat akan ada titik jenuhnya, titik kejenuhannya. Jika sehingga selama-lamanya isu politik itu tidak habis-habis sehingga memakan masa rakyat dan menimbulkan suasana yang kabur dan masalah. Sebimang akan menimbulkan kejenuhan. Kejenuhan itu akhirnya rakyat akan mempersalahkan semua pihak dan mereka akan kecewa dengan semua pihak dalam politik. Ini semua pihak adalah lebih careful negara seperti ini. Semalam ada dia orang cuma buat saya tentang Masjid Hadari. Saya tak ingat media mana. Tapi saya kata, senang. Saya kata bahawasanya, perkataan hadap Islam Hadari itu keliru. Saya bercakap di tempat buka dan saya bercakap terus kepada Menteri Indra yang sama. Kalau dia nak buat-buatlah perkataan Hadari sajalah, apa-apalah. Pemikiran Hazari, kampung. Jangan perkataan Islam. Islam itu menyebut Islam, Islam. Saya tahu dia tak masukkan agama baru, tetapi istilah itu sangat mudah. Kita perlu untuk melihat semua perkataan Islamic State ini. Yang kita nak capai itu kontennya ke, inti kandungannya ke, ataupun jenama sahaja. Nanti kita akan mengulangi masalah Islam Hadari. Kan? Nama itu telah menimbulkan masalah, sedangkan isinya pun tidak berjalan. Saya rasa ramai orang apabila sebut tentang Islamic State, setengah orang dia terbayang hudud. Sedangkan saya suka untuk bila disebut tentang Islamic State, terbayang tentang keadilannya, kerahmatannya, penunaian hak kepada rakyat. Yang itu yang jadi hudud itu hanyalah satu mekanisme di dalam mengatur soal-soal jenayah. Dan itu bukan segala-galanya bagi negara Islam. Negara Islam itu keadilan. Pemerintahnya tidak mengambil duit rakyat, pemerintahnya adil, rakyat tidak ditindas, semua orang mencapai keamanan. Itu kok benda yang telah diletakkan oleh Rasulullah. Jadi saya kata,
biarlah seruan kepada, kalau nak sebut negara Islam ke apa, masyarakat bertamadun ke Islam, Muslim society ke, whatever yang kita namekan benda ni, tapi biarlah tidak menimbulkan kepisahan. Kita nak jenama Islam, kita nak, kita sekarang Islam bagus, Islam baik, tapi kita, cara kita mempackage itu, packaging itu masalah. Saya takut ia hanya menjadi slogan yang anda tidak dapat dengan slogan itu kerana anda tidak mendahulukan, tidak meletakkan prioriti-prioriti utama itu. Jadi apa yang kita nak, apa yang bila disebut negara Islam, kita kena tanya pada orang, apa yang anda faham tentang negara Islam? Bila dia faham negara Islam itu, berarti anda memotong tangan pencuri, maka adakah ia terhenti di situ? Itu saya tanya. Tapi saya nak, bila sebut negara Islam, dia banyakkan Baldatul Tayyibah Rabbul Ufud, negeri yang baik, Tuhan sayang, pemimpin yang tawadhu, sikap yang adil, rakyat yang tidak ditindas, tidak ada penyalahgunaan kuasa, semua hidup dalam kejujuran, tidak ada penyalahgunaan harta rakyat, semua hidup dalam keadaan aman, diberi, orang miskin dibela, orang kaya dapat turun menikmati kekayaannya. Saya nak itu, tapi kesemuanya itu bertunjangkan wahyu. Kenapa begitu? Kerana itu ajaran Allah dan Rasul. Semua orang masih lagi macam dalam mimpi semalam, masih memperkatakan tentang kerajaan semalam. Sepatutnya semua mesti melihat ke hadapan. Apakah kerajaan yang sedang dibina ini dapat memenuhi inspirasi rakyat dan ataupun memenuhi segala slogan yang telah dilaungkan selama ini. Jangan akhirnya kita keluar hanya, jangan hanya mengubah nama pemimpin tetapi tidak mengubah suasana. Kita ini mengubah suasana yang dianggap sebelum ini barangkali tidak cukup sempurna dan adil untuk rakyat pada yang lebih baik untuk mereka. Jangan hanya dengan kita, saya kepala kerti, jangan hanya kita hanya masih nak cerita dulu lebih teruk, kami nak elok sikit, kami belum ada masa. Ya, kalau anak orang percaya pada anda, memberikan pada anda, kita kena buat yang terbaik. Eskapism ini tidak sepatutnya. Do the best. Saya tak tahu sama ada mereka ingin akur ataupun tidak, tetapi ia tentu tidak sesenang dan tidak semudah dalam slogan-slogan selama. Kerajaan ini terbentuk dengan keadaan dalam keadaan pandemi mungkin tidak dijangka. Maka dia tidak tersusun seperti mana yang diharapkan. Tapi saya percaya, macam saya kata tadi lah, menjadi pemerintah tidak semudah menjadi pemerintah. Jadi, saya tak mahu juga mematahkan semangat. Memang mengharapkan terbaik, mengharapkan the best akan berlaku, mengharapkan impian rakyat terlaksana, mengharapkan keadilan dan kerahmatan berlaku. Tetapi kita mesti berhenti daripada masih lagi cerita kesalahan orang lepas. Tetapi kita mesti membentangkan agenda kita. Gitu.